Oke teman, kembali lagi di channel saya Mardian Syah. Gua kali ini mau memberikan tutorial bagaimana cara memasang karet panbel pada mobil. Di sini saya akan mempraktekkan pada mobil Vios Limo. Oke, yang pertama-tama kita harus membuka kap mesin dulu. Kemudian kita harus mengendorkan baut yang ada pada alternator. Ukuran baut yang di atas adalah ukuran baut 12 dan yang baut di bawah adalah ukuran baut 14. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini karet panbel saya sudah getas dan sudah mulai putus. Oke, yang pertama kita lepas dulu baut pengait ini ya, baut pengancing alternator. Oke, yang di atas sama yang di bawah itu posisinya. Kalau yang di bawah ini dia bautnya ukuran 14. Ini ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah itu, ya baut itu ukuran 14. Kita harus buka dengan kunci 14. Setelah bautnya kendor, nah ini kita akan geser ke atas ya. Kita geser ke atas agar dia panbelnya bisa kita lepas dengan mudah. Oke, ini ya teman-teman, panbel yang udah rusak, ini sudah putus, ini udah putus ya, kita lihat itu sudah rata-rata ya. Sekarang kita akan ganti yang baru. Ini panbel barunya ini. Ini kita ganti pemasangannya sama kayak tadi. Karena tangan saya nggak bisa masuk ke sini, ini karena ada ini, maka saya pakai kunci ya untuk dorong. Thank you.
Oke, sekarang panbelnya sudah terpasang. Untuk kekencangan panbel, jangan terlalu kencang karena takut putus, dan untuk kekendorannya jangan terlalu kendor karena nanti akan mengibatkan bunyi pada panbel ya. Oke, nanti saya di akhir video ini akan tunjukkan bagaimana alur pemasangannya bagi teman-teman yang masih bingung.